Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja sangat terlihat begitu berbeda. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu dikejutkan dengan pengakuan dan juga klarifikasi dari kedua pasangan couple ini, yaitu Cut Sipang dan juga Haris Priza yang akhirnya mereka go public. Namun sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan dan juga dijelaskan lewat klarifikasi yang begitu mengejutkan, tepatnya tadi malam bagi Cut Sipang dan juga Haris Priza, yang dimana semuanya nampak dibikin terkejut dengan apa yang mereka bisa dengar dari pengakuan dan juga klarifikasi yang dilakukan Haris Priza dan juga Cut Sipang mengenai hubungannya yang saat ini. Dikabarkan Haris Priza mempunyai hubungan privat bersama dengan Cut Sipang, begitupun sebaliknya hingga sinetron yang mereka bintangi saat ini telah berakhir. Tak ingin hal ini berlanjut, bahkan sampai menuai hujatan di beberapa hari yang lalu, akhirnya Haris Priza mengklarifikasi semuanya dan mengatakan kalau mereka tak memiliki kedekatan apapun, apalagi mengenai kedekatan yang spesial. Namun di situ ditegaskan oleh Haris Priza itu untuk saat ini dan mereka pun tidak tahu dengan rencana Allah, katanya ya guys. Dengan hal ini seakan-akan Haris Priza membuka sedikit mengenai apa yang ingin dipertanyakan oleh publik mengenai kedekatan mereka dan memiliki harapan besar ingin bersama dengan Cut Sipang, dengan menyebut mereka tak mengetahui tentang rencana dan juga takdir Allah. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.